Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Siapa dekat sini pernah dengar kisah Nora Altakaka? Nina yakin korang mesti dah pernah dengar kisah ni dekat YouTuber yang lain. Tapi Nina nak share sekali lagi di atas permintaan beberapa orang. Tak best jugalah kalau Nina tak ceritakan sebab orang dah minta banyak kali dah. Kalau korang majuk nanti susahlah Nina. Sweet tak Nina? Okeylah, cukup. Cukup dekat tu. Kisah Nora Altakaka ni sebenarnya agak famous juga. Sekarang ni kisah dia memang dah diceritakan dekat mana-mana je. Dekat TikTok pun ada. Yang mana dia telah melakukan satu persembahan nyanyian dalam sebuah keluarga jin yang sangatlah besar. Macam impossible kan? Tapi dikatakan benda ni betul-betul terjadi dan kejadian ni memang nyata. Jadi macam mana cerita dia? So without wasting any time, let's get started. Nora Altakaka ni memang sangat famous sekitar tahun 1990-an macam tu. Jadi dia ni adalah seorang penyanyi dalam majlis perkahwinan. Nora Altakaka ni dia bukan gerak solo tau, tapi dia bergerak secara berkumpulan. Ataupun dia memang ada grup ataupun band dia sendiri. Yang jemput dia bukan orang biasa-biasa tau. Biasanya yang jemput diorang ni untuk melakukan persembahan, kebanyakannya datang daripada keluarga yang berada. Jadi diorang memang terima banyak tempahan untuk diorang ni buat persembahan dekat majlis perkahwinan. Okay, sebelum Nina teruskan cerita, Nora Altakaka ni dia asal daripada Kuwait. Disebabkan Nora Altakaka dengan band dia ni memang tersangatlah famous, jadi diorang banyak terima invitation tau. Dan ada yang sanggup bayar diorang ni dengan harga yang berlipat kali ganda. Masa tu kerja diorang ni memang masyhur sangat. Masa diorang di kemuncak kejayaan diorang, diorang ni menjadi sebutan orang ramai. Job banyak masuk, tiba-tiba grup ni tolak semua job dan menghilang macam tu je. Diorang dah tak nak buat apa-apa persembahan lagi. Segala jenis tempahan yang dibuat dengan diorang ni, diorang dah cancel. Duit-duit klien diorang pun diorang bagi balik. Start daripada hari itu, diorang memang tak pernah buat show lagi dekat mana-mana majlis wedding. Jadi kehilangan Nora Altakaka ni memang menjadi satu tanda tanya yang sangat besar. Bila diorang hilang macam tu, cancel semua tempahan, bagi balik duit kan, jadi benda tu menjadi sebutan orang ramai tau. Masa kau tengah letup-letup, tiba-tiba menghilang, bagi semua duit klien, mesti ada benda yang tak kena ni. Jadi pihak media ni pencubalah mencari dekat mana ni Nora. Diorang nak tahu perkembangan dia, apa yang jadi dekat dia. Tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia dah tak nak perform lagi dah. Tapi Nora ni dia memang tolak apa semua interview, dia tak nak jawab apa-apa. Sampailah seorang wartawan ni berjaya contact Nora tau. Dan wartawan ni berjaya lah interview dia. Masa wartawan ni sampai dekat rumah Nora, buka je pintu tu, dia dah bawa kemenyan tau. Jadi wartawan ni dibawa oleh pembantu Nora dekat sebuah bilik. Jadi bilik ni macam ofisi Nora. Dekat dalam bilik tu, Nora memang dah tunggu dah. Yang mengejutkan, keadaan Nora tu dah tak macam dulu lagi dah. Dulu dia adalah seorang perempuan yang agak cabi. Tapi sekarang dia kurus. Macam nampak dia sakit. Bukan tu je, dinding-dinding dekat rumah dia tu penuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi dalam interview tu, Nora pun ceritalah tentang apa yang terjadi dekat dia dan kenapa dia tolak semua permintaan daripada klien-klien dia dan dia tak buat lagi persembahan nyanyian tu. Dalam interview tu, Nora pun menceritakanlah apa yang terjadi dekat dia. Kenapa dia menghilang di saat dia berada di kemuncak kejayaan dia. Nora pun ceritalah yang dia telah dijemput ke sebuah perkahwinan oleh seorang perempuan tua by telefon. Jadi perempuan tua tu call dia. Perempuan tua tu memang urgent nak perkhidmatan dia dan dia sanggup bayar Nora ni dengan harga yang sangatlah mahal. Jadi dia memang haraplah Nora ni akan datang majlis perkahwinan anak dia pada malam tu juga. Awal tu Nora ni memang tolak sebab dia kata kita orang hari ni cuti. Tapi perempuan tu merayu juga dengan Nora. Dia kata bolehlah Nora, anak saya ni minat sangat dengan Nora. Tapi kalau Nora tak boleh datang ke sini, mesti anak saya akan sedih. Jadi lepas perempuan tua tu pujuk Nora ni berkali-kali, akhirnya Nora pun setujulah. Okeylah, takpelah, saya akan datang malam ni, bagi alamat dekat saya. Tapi pada masa yang sama, Nora ni dia rasa macam ada rasa yang tak sedap hati tau. Tapi dia tak tahulah kenapa rasa tak sedap hati, tapi dia cuba untuk ignore lah benda tu. Dia anggap tu mungkin perasaan dia je kot. Ikut kata perempuan tua tadi tu, majlis akan bermula pada pukul 10 malam. Jadi Nora pun datang awal sikit lah ke majlis tu untuk ya prepare lah apa-apa yang patut kan. Majlis kan akan mula pukul 10, jadi diorang datang awal sikit. Sampai je dekat alamat rumah yang orang perempuan tua tu bagi, Nora ni dengan kawan-kawan ni memang terkejut gila. Sebab rumah diorang tu memang besar sangat. Lepas tu ada seorang lelaki yang dikatakan sebagai bapak pada pengantin perempuan tu jemput diorang ni masuk ke dalam rumah. Kemudian Nora dengan kawan-kawan dia ni dihantar ke sebuah bilik untuk Nora ni berehat dan melakukan persiapan. Tak lama lepas tu, mak pengantin perempuan tadi tu pun masuk and then salam dengan Nora ni tau. Tapi kan kulit perempuan tu dia bersisik dan keras masa bersalam dengan Nora ni. Muka dia pun memang tersangatlah pucat. Nora masa ni memang lain macam tempat ni kan, dia memang dah tak sedap hati dah. Kawan dia yang bernama Syam tu pun rasa yang sama macam dia rasa juga. Jadi kawan dia Syam ni pun bisiklah, "Nora, aku dah rasa tak sedap hatilah, macam ada yang tak kena je ni. Macam keluarga ni pelik sangat.
sangat. Diorang rasa bilik tu panas bila ada orang lain yang masuk dalam bilik tu tau. Tapi Nora ni dia macam nak think positif lah kan. Tak nak fikir bukan-bukan. Takkanlah nak balik pula kan. Dah janji nak buat performance kan. Lagipun diorang akan dapat bayaran yang agak tinggi. Dan majlis perkahwinan ni memang meriah gila guys. Memang ramai tetamu yang datang pada malam tu. Bagi Nora ni adalah majlis perkahwinan yang paling meriah, paling besar yang dia pernah datang. Tapi kan yang diorang pelik tu, pengantin perempuan pakai gaun warna hitam dengan veil warna hitam. Lepas tu pengantin lelaki pula pakai pakaian yang lama, macam sama klasik tradisional dulu-dulu, pakai pakaian yang ala-ala pemerintahan Uthmaniyah. Yang lagi pelik tu, pasangan ni just bertentangan mata je, sikit pun tak gerak, gerak semacam patung. Bukan tu je, ada lagi guys, pelamin yang diorang duduk tu bentuk muka orang sambil mulut tenganga, and then diorang duduk dekat dalam mulut. Bukan diorang je yang rasa pelik tau. Kalau kita dekat tempat diorang pun kita akan rasa pelik wedding tu. Setelah persembahan yang pertama tadi, Nora ni macam nak rehat lah sebab dia rasa pening-pening kan. Jadi dia pun naiklah ke tingkat 2 tau untuk berehat. Dalam banyak-banyak bilik dekat situ, ada satu bilik je yang terbuka. So Nora ni pun masuk dekat dalam tu, dia pun berehat dekat situ sambil layan perasaan dia, and then dia tertidur. Dalam bilik tu semua perabot dia memang perabot yang lama-lama. Masa Nora ni tengah tidur tu kan, tiba-tiba dia mimpi perempuan pengantin tadi datang dekat dengan dia dan jerit. Bila dia terbangun je daripada tidur, dia nampak pintu bilik tadi tu dah tertutup rapat. So dia pun bangun lah nak buka pintu bilik tu, tiba-tiba kunci pula. Jadi dia pun buat lah macam mana tak semua, tiba-tiba pintu tu boleh dibuka. Lepas tu dia terjumpa lah kawan dia yang bernama Syam tadi tu tengah menangis tau. Jadi Syam tu kata dia cari Nora tapi dia tak jumpa. And then dia diganggu dengan satu jemaahan ataupun benda yang sangat menakutkan. Nora dia pun cubalah pujuk kawan dia yang Syam tu yang dah tak tentu hala lah tu. Dia pun kata, jangan risau Syam, aku pun rasa benda yang sama juga. Tapi kita kena kuat dan kita kena teruskan benda ni. Dan habis je persembahan ni, aku janji kita akan balik. Bila waktu menjelang tengah malam, tetamu datang lagi ramai. Tapi air muka diorang ni semuanya bengis tau, garang gila. Macam pelik lah kan, yang datang ni tentera apa kan, yang macam tak ada riak wajah manis macam biasa-biasa kita pergi majlis kan. Tapi yang datang ni semua muka bengis sangat. Masa diorang tengah buat persembahan tu kan, and then diorang sambil diorang menyanyi tu, tetamu-tetamu tadi tu adalah yang menari-menari. Jadi masa diorang tengah tengok tetamu tadi tu, diorang ternampak ada seorang perempuan ni kain dia terselak. Dan yang mengejutkan tu, kaki perempuan tu adalah kaki kambing yang berbulu lebat guys. Majlis tu memang meriah dan bising sangat, sampaikan seorang Nora yang tengah menyanyi ni pun boleh tenggelam. Jadi bila Nora ni dia dah habis nyanyi, dia macam nak stop kejap lah. Tapi tetamu tu kan semua tengok arah dia, macam tak puas hati dengan muka yang marah, muka bengis, macam nak dia sambung lagi menyanyi. Kalau boleh jangan stop. Nora dengan kawan-kawan dia yang lain tu memang dah letih sangat dah. Tapi disebabkan takut punya pasal, diorang terpaksa teruskan juga persembahan diorang. Suara Nora pun masa tu dah jadi serak-serak dah, dah sumbang dah sebab dia memang dah letih sangat. Kawan dia yang Syam tadi tu memang dah pingsan dah guys. Lepas dia tengok kaki perempuan macam kaki kambing tu, dia memang dah hilang dah. Dah tak tahan dah, terus pengsan. Dan masa diorang buat persembahan tu, Nora dengan kawan-kawan dia memang dah tak berani dah nak tengok tetamu tadi yang duduk menari tu. Diorang memang dah tak berani dah guys. Diorang just tengok bawah sambil menyanyi, ada yang duduk pukul gendang. Tak tengok lah kat dekat keliling diorang. Sampai macam itulah takutnya diorang ni dengan situasi pada masa tu. Bila kawan dia yang Syam tadi tu, dia terbangun dari pengsan, dia pun ajak lah, dia pun merayu, macam dia merayulah Nora, jomlah kita balik, jomlah kita balik, aku dah tak tahan dia dekat sini. Tapi Nora pujuk Syam juga, yang dia kata kita semua kena menyanyi untuk selamat. Kalau kita tak teruskan persembahan ni, kemungkinan kita tak akan keluar daripada sini buat selama-lamanya. Dan mungkin kita akan terperangkap dekat dalam dunia jin ni. Jadi dalam keadaan yang tak ada pilihan pada masa tu, diorang pun teruskanlah buat persembahan dalam keadaan yang ketakutan yang amat sangat. Bila dah dekat je waktu subuh, ada orang azan. Jadi bila Nora dengar je azan tu, dia macam ada datang satu kekuatan, keberanian dia. Jadi dia dengan kawan dia semua lari keluar daripada rumah tu. Diorang terkejut sebab rumah yang diorang datang atau diorang yang tengok pada malam tu sangatlah berbeza dengan apa yang diorang nampak sekarang guys. Rupa-rupanya rumah agam yang diorang nampak tu adalah sebuah rumah yang sangatlah usang, buruk dan menyeramkan. Tak lama lepas tu ada seorang lelaki yang datang tegur diorang tau. Dia tanyalah, buat apa kat sini? Lelaki ni memang kenal Nora dengan kawan-kawan dia. Yelah sebab Nora ni kan famous kan. Jadi siapa tak kenal. Nora ni pun cakap lah yang dia dapat call daripada seorang perempuan tu datang ke rumah ni buat persembahan dekat majlis perkahwinan anak dia. Lelaki tu memang terkejut bila dengar Nora cakap macam tu. Dia pun katalah yang rumah ni memang dah lama ditinggalkan dan tak ada sesiapa pun yang tinggal dekat rumah tu. Bila diorang pergi check, memang rumah tu tak ada siapa guys. Memang tersangat lah.
kusam dan menakutkan. Tak mungkin ada majlis perkahwinan yang grand, yang mewah, yang meriah akan buat dekat situ. Sebab rumah tu memang buruk sangat. Jadi lelaki tadi itulah yang hantar Nora dengan kawan-kawan dia balik ke rumah. Jadi lepas dari kejadian tu, Nora dengan kawan-kawan dia memang nekat untuk tak nak teruskan lagi pekerjaan ni. Tak kisahlah orang kata apa, orang nak bayar macam mana pun, diorang dah tak nak lagi, diorang dah serik. Sebab diorang memang sangat trauma dengan apa yang terjadi dekat diorang. Bayangkan kalau diorang tak boleh keluar, terus terperangkap dekat sana sebenarnya. Scary. Okay guys, apa pendapat korang? Adakah korang percaya dengan kejadian ni? Memang kita dengar macam mind blowing kan? Macam betul ke benda ni betul-betul terjadi kan? Tapi dari apa yang Nina baca, benda ni memang betul-betul nyata dan pernah terjadi dekat Nora Atakaka pada sekitar tahun 90-an macam tu. Kita tak banyak nafikan kewujudan jin ni sebab diorang pun ada kehidupan macam kita, beranak pinak, berkahwin, dan tak dapat dinafikan juga diorang ni boleh merupa tau. So mungkin Nora dengan kawan-kawan dia jadi antara manusia yang terpilih untuk melihat dunia mereka. Tapi ya, sangat-sangat menakutkan. Jadi ni nak tahu sama ada korang percaya ke tak, komen dekat bawah. And yeah, that's it for today. Thank you so much for watching. Dan jangan lupa untuk jaga diri. Kalau korang sakit, jangan lupa untuk makan ubat, jumpa doktor apa semua. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye-bye. Assalamualaikum.